Wah. Ribuan. Jadi kita akan mendaki ke puncak tertinggi kota provinsi Banten. Provinsi Banten puncak tertingginya adalah Gunung Karang dengan ketinggian 1700 berapa? 78 mdpl. 1778. Kita naik dari ketinggian 800 ternyata. Jadi tinggal naik sekitar 900 meter vertikal. Mentari sudah tiba di atas kepala saat kami memulai pendakian. Seperti biasa, perjalanan dihiasi obrolan yang semoga saja tidak membosankan. Karena begitulah hakiki sebuah perjalanan. Pertukaran cerita yang membuat kita lebih kaya pengalaman. Wawan, apa yang banyak acara, Wo? Wawancara. Wo, pinter banget. Wo, nama aslinya siapa nih? Satrio, Bang. Satrio siapa? Satrio. Pakusadewo? Satrio. Satrio aja? Iya, Satrio titik udah. Satrio titik. Satrio aja. Satrio aja apa Satrio titik? Satrio aja. Oh, lu sekampus sama si ini, siapa namanya Jimmy? Iya, sekampus, sejurusan juga. Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, anak bahasa Indonesia, gua tes dulu. Yes. Huruf apa aja yang luluh ketika ketemu imbuhan me? Itu SMA. Hah? Iya. Gak ada alasan. Mungkin kawan-kawan yang tahu huruf apa aja yang luluh ketika ketemu me, boleh tulis di kolom komentar. Jadi Xiaomi-nya hilang di Xiaomi rumah ilang. Pak Amek. Itu emang namanya lucu banget ya Pak Amek ya. Saya jadi ingat Son Goku kalau ingat Pak Amek. Ame-ame Kak. Bukan. Apa? Planetnya ini Namek. Piccolo iya. Namek. Ke situ aja. Kalau ke yang lain bahaya. Udah ketiga kali juga. Oh, tiga kali hilang lu? Iya. Tahun lalu hilang. Tahun lalu hilang. Tahun lalunya lagi hilang. Hilang. Tahun ini hilang. Hilang. Hat trick. Ini baru HP. Jadi tahun depan insya Allah harus awet lah. Berkembang, jadi hilang motor. Waduh. 2023 hilang motor, 2024, 2025 hilang motor 3 kali, amin dong. Amin. Enggak dong. Nanti baru naik lagi. Mobil. Apa rumah? Abis mobil rumah. Rumah bisa hilang ya? Gimana hilangnya? Gimana sih? Kan kata hidup harus ada perkembangan ya. Mungkin itu perkembangannya begitu. Ya enggak lah ya. Iya. Berarti harus bisa lebih menjaga. Oh, mungkin ada pesan-pesan agar kawan-kawan gak hilang HP-nya, Wo. Si periksa HP saya dulu masih ada enggak? Balas dendam Wo-nya. Takutnya Wo-nya balas dendam kan. Hah. HP-ku hilang, aku harus bisa ngilangin HP orang. Mungkin aja ya. Karena di dunia ini seringkali Wo ada hal-hal yang terjadi karena pembalasan dendam. Ya, benar. Itulah kita jadi sulit memutus mata rantai. Apa-apa yang tadinya katanya ospek jurusan itu untuk mendidik Tentang anak-anak mendidik. Muda, ujungnya malah memplonco. Jadi ada orang pernah dijahatin orang, terus dia mikir, kalau gue pernah dijahatin, gue bisa ngejahatin orang. Orang lagi. Kalau gue dulu di ospek sama orang, gue harus bisa ngospek bahwa lagi. Karena itulah mata rantai kejahatan sulit untuk diputuskan, Wo. Kata siapa memutuskan kekasih sulit? Yang lebih sulit memutuskan mata rantai kejahatan. Makanya Wo ketika sesudah ini, ketika Wo berpikir, wah gue pernah dijahatin, gue harus ngejahatin orang. Jangan sampai Wo. Dijahatin orang bukan alasan untuk kita berhenti berbuat baik. Ketika lu cuma sendiri di dunia ini, ya lu harus jadi satu-satunya yang berbuat baik. Tapi kan lu sendiri bingung, berbuat baik kan semasa apa? Masih ada tumbuhan. Oh ada tumbuhan. Ngajak ngobrol tiap hari Wo? Iya, ajak ngobrol. Iya, udah mulai. Iya. Udah mulai. Karena tadi terlalu santai, jadi ya ada alamat kemalaman ini. Gak apa-apa lah, yang penting santai karena kondisi fisik Arcelo Lejos juga sedang menyesuaikan kembali. Bapak Arsal, ini pendakian pertama kita setelah setahun ya? Tahun. Kecelakaan Arsal membuat saya belajar untuk mengikhlas ketika kenyataan tidak sesuai dengan cita-cita. Banyak proyek harus diundur atau berganti videografer. Tapi menunda bukan berarti berhenti. Seperti mobil Rocky yang ketika diberi tanjakan mesti jalan pelan-pelan, hidup ini juga bukan perlombaan, kan? Tantangan. Kebanyakan gunung di daerah Indonesia, kecuali yang primadona-primadona ya, kebanyakan memang kita ngambil dari MDPL-nya tuh masih rendah banget. Jadi kerasanya tuh bingung nih antara kita beneran capek atau kepanasan. Apalagi hutan-hutan rapet kayak gini kan, jarang sekali ada angin ya. Itu jadi tantangan tersendiri sih.
Itu kan dibandingin, kadang orang-orang mikirnya, wah, lu ngapain ke gunung itu, kurang tinggi lu, gak menantang. Oh, salah banget. Tiap gunung itu memiliki tantangannya masing-masing dan rintangannya masing-masing. Sepertinya memang sudah menjadi kebutuhan manusia untuk melihat hal-hal baru ya, Parsel. Makanya kebanyakan orang ketika hidup di kota ingin pergi ke alam. Benar enggak? Ke desa-desa, ke pantai, ke gunung. Dan ketika orang-orang sudah terbiasa hidup di desa yang berdekatan dengan alam, itu malah inginnya liburan ke kota-kota besar. Melihat hal-hal modern gitu, kebanyakan ya, nggak semua seperti itu. Dan itu pun saya pikir berpengaruh juga kepada kita orang yang sudah terbiasa mendaki, Pak Arsal. Karena kita sudah terbiasa, hal-hal yang kita lihat cenderung jadi kayak, wah itu lagi gitu. Makanya seringkali mungkin yang perlu kita sadari adalah ketika kita sudah jenuh terhadap sesuatu, mungkin memang saatnya istirahat dulu ya. Dan yang harus diubah mungkin saja bukan destinasi wisatanya, tapi pola pikir kita. Makanya atas pemikiran seperti itu saya jadi kepikiran, kayaknya kalau, dan ini kan bukan terjadi hanya pada tempat, Pak Arsal, tapi juga pada orang. Kalau kita tiap bosan sama orang yang lama, kita nyari yang baru, gak akan berhasil sebuah hubungan. Makanya seringkali ketika kita bosan terhadap orang-orang yang sudah sering kita temui, mungkin tiap hari kita bertemu dengan orang yang awalnya kita sayangi, lama-lama jadi bosan, jangan nyari yang baru. Tapi ubah pola pikir kita, bagaimana caranya membuat hal-hal yang tadinya usang menjadi baru lagi seperti sedia kala. Karena cinta itu bisa ditumbuhkan setiap hari, dan kita bisa jatuh cinta setiap hari pada satu orang yang sama. Oh iya, ngomong-ngomong pendakian kali ini serasa Dharma Wisata deh. Karena di pos 1 kami langsung disuguhi warung berlatar pemandangan. Lagi-lagi kami bertukar cerita. Assalamualaikum, Pak. Ngiring, Pak. Berarti ya pos 1 ya, Pak? Alhamdulillah, terus begi. Ayah Nuti Serang, abis di Bandung, Pak. Aduh, sempat ditutup ini gunung, Pak. Tutup kayak pendaki waktu bulan kemarin itu, Agus kemarin itu ya. Ya yang ada pengumumannya di bawah ya, Pak? Iya, di situ. Tapi sekarang udah buka ya? Buka lagi, itu cuma takut ada yang bawa biasa cewek-cewek ya, pasangan gitu. Oh gitu, oh sempat ada yang kegap? Pernah ada, pernah. Ada yang ketahuan? Ketemu sama warga juga. Di mana tuh Pak ketemunya, Pak? Di situ di lapangan. Oh, yang lewat pada gelang itu. Oh. Ketangkep basah sama warga. Iya. Lagi di tenda. Iya, biasa lagi di main di lapangan ya. Aduh. Berarti intinya kalau cewek enggak boleh naik sini, Pak. Naik kalau hari biasa begini. Tapi besok banyak nih, tapi harus izin. Harus izin. Iya, yang dia pos ya, yang jagain pos. Kalau di sini saya yang jagain. Harus jelas juga ya, Pak ya. Iya. Kalau di tenda harus jangan cewek cowok ya, Pak. Kecuali itu. Mungkin suami istri ya, Pak ya. Iya, masih ini mah masih cewek. Sekolah ya, udah. Itu kebanyakan anak-anak sekolah atau anak-anak kampus. Anak sekolah udah mau bikin anak ya, Pak? Iya. Udah belum siap ya, Pak ya? Jalur kian menukik, ketinggian yang tidak seberapa membuat keringat deras bercucuran. Mendaki di trek panas lebih menyebalkan dibandingkan trek dingin. Setidaknya begitulah bagi saya. Dilansir dari Wikipedia yang kata adminnya di Twitter sebetulnya tidak boleh dikutip, tapi daripada penonton mempaus video ini untuk baca-baca, ya udahlah saya kutip aja. Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi kerucut yang masuk ke dalam kelompok stratovolcano yang memiliki potensi meletus. Tapi semoga saja tidak meletus ya. Gunung Karang memiliki ketinggian 1778 mdpl dengan puncaknya yang bernama Sumur 7.
Nah, sementara sumur 7 adalah... sebentar. Di pos 2 ternyata ada warung lagi. Berhubung lapar, izinkan kami memesan mie dulu. Eits, bukan malas masak. Lebih ke menyejahterakan UMKM. Dan pemandangan, Ma. Kalau pemandangan bagus di sini apa ya? Bagus di sini, di semberan hutan lindung. Oh. Di atas, Ma. Kalau di sini enak ada sunrise ya, Pak? Dasarnya dia belum pernah sih. Bikin sana di atas. Oh. Orang, bintangnya di sini. Oh, berarti mendingan bagusnya di sini ya, Pak ya? Tergantung sama-sama. Tergantung abangnya juga. Oh iya iya, tapi ada aja yang di atas, Pak. Biasanya yang jarah, yang oh, yang jarah. Kalau pendaki mah rata-rata di dia. Oh, apa-apa. Bapak di sini terus, Pak, semalam nanti malam. Kadang-kadang pulang, kadang-kadang di sini. Bili ayat bili ya, Mak. Misalkan makan di sini kan enak malam-malam bikin mie gitu, Pak. Anak-anak tidur, bukan mie. Bikin mie atau Pak? Bikin mie baru tidur. Enggak bisa lah, tidur baru masak mie, Mak. Nah, ini sebenarnya kita bukan malas masak, Sa. Tapi berhubung ada dan kita ingin membantu ekonomi masyarakat sekitar. Karena ini adalah UMKM. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah itu, mari. Jadi sebenarnya di sini itu ada beberapa tempat ngecamp ya. Iya. Kalau yang mungkin warga menganjurkan itu, beberapa warga tadi dari bawah juga dibilang ngecamp enak di sini. Kalau kata Chandra gimana? Kalau kata gue sih memang disarankan memang bisa kita ngecamp di sini atau warung juga di atas juga ada satu lagi. Karena berhubung kan ini adalah semi pendakian ya, jadi ada kebun-kebun warga. Jadi memang kita diwajibkan untuk tempat ngecampnya itu jangan sampai di atas dari kebun warga. Oh gitu. Takutnya kalau misalkan kita melanggar juga sebenarnya lebih ke nggak enak sama warga juga ya, iya, karena kan betul. Ini berbarengan sama tempat ziarah. Betul. Dari tadi juga kita berpikir itu sih. Nah mungkin warungnya pilihan ada dua ya ini ya. Ada dua. Dan ini view langsung timur ya. Langsung timur, jadi kalau pagi-pagi kita buka tenda. Langsung apa? Kalau kita beruntung. Sunrise-nya bagus banget. Sunrise itu artinya apa, Chandra? Coba kasih tahu ke pemandangan. Kalau sunrise itu adalah pemandangan matahari terbit di pagi hari. Coba apa? Kasih tahu. Coba kamera ke sana, kamera. Sun artinya sun? Sun artinya bubur. Sun bubur. Iya. Lagi. Rice. Rice artinya nasi. Jadi sunrise bubur dan nasi. Oh, luar biasa. Baru lagi saya itu dengar ya. Perut kenyang, tubuh kembali berenergi. Mari kita lanjut berjalan. Nah, mengutip dari berbagai sumber, Sumur 7 adalah tempat di puncak Gunung Karang yang sering dijadikan tujuan berziarah. Para peziarah percaya bahwa air Sumur 7 mempunyai khasiat, yaitu membersihkan diri dari gangguan energi negatif. Wallahu alam. Tidak begitu jauh dari pos 2, kami tiba di sebuah area berkemah. Ini lucu banget gunungnya ya. Sebagai bagian dari atap negeri, mungkin sejauh ini vibes-nya itu seperti Tamasya ya, Sal ya? Seperti Tamasya, tapi mungkin yang tidak bisa dibohongi adalah tanjakannya curam sekali. Minim bonus. Minim bonus, dan kita sampai mempertanyakan bagaimana caranya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bikin warung di sini. Sementara kita aja. Haeho! Selepas poin ini, hutan akan melebat. Jalurnya lebih sempit dan kami akan kesulitan mencari lahan ngecamp untuk 3 tenda. Bapak antar nginep berdua. Bapak berdua nginep sini. Oh, ibu pulang? Pulang, belanja. Oh, berarti ibu naik turun gunung, Bu, tiap hari, Bu? Entar mau gendong wortel udah metik. Luar biasa, Bu. 30 kilo. 30 kilo ibu turun ini bawa wortel, Bu? 25 30. Kemarin di 30. Gimana anak muda nih, Bu, pada ngeluh, Bu, tadi, Bu. Baru bawa tas kecil aja pada ngeluh, Bu. Masya Allah, orang tas nyabut, ya. Wortel. Siap, Atung. Lagi masak apa, Ibu? Lagi ngaliwet. Ngaliwet? Tadi udah habis, ya, tadi. Siap, Atung, Bu. Ngiring ngelanya, Bu, ya. Ikut duduk dulu, Bu. Sebetulnya di dekat puncak ada bangunan kecil untuk peziarah. Tapi para peziarah belum tentu punya tenda.
Daripada kami yang mengisi, lebih baik mereka saja. Beberapa peziarah lalu-lalang tanpa perlengkapan mendaki yang memadai. Yang timbul dalam hati saya lebih kepada, kok bisa-bisanya mereka naik turun gunung tanpa ada rasa lelah? Bahkan ibu warung yang sempat saya tanya-tanya pun berkata bahwa beliau kerap naik turun gunung karang dengan membawa hasil kebun berpuluh-puluh kilo. Buset, tas carrier kami tidak ada apa-apanya. Hah, gaya hidup dan keseharian memang takkan berbohong. Pemandangan sungguh cantik di depan sana. Senja menyapa di kejauhan, menyudahi episode kali ini.